Cuman pagi-pagi ini karena mulai banyak orang menikah atau punya gawe, baru saya buat video pagi untuk juga ini orderan yang berapa untuk juragan Neng, yang Neng Norma yang ada di Karawang, Jawa Barat. Beliau order satu cetakan, motifnya ada empat lingkaran di dalamnya. Oke, siap ya. Tapi sebelum ini ada satu orderan dari juragan Anik di Semarang sana dulu ya. Terus dua untuk juragan Rusmini di Pati. Terus satu juragan Dewi di Jogja. Ini terbalik. Ini aja biar urut. Nah, ini untuk juragan Dewi di Jogja. Terus empat pisau kupas untuk juragan Arif di Jombang. Oke, kembali ke juragan Neng. Kita lihat saja pembuatannya. Kalau bahannya sudah jelas dari stainless steel. Kok stainless steel, dari super baja yang baik anti lengket. Ini banyak juga, ini stoknya yang baru jadi di sana, stok yang sudah ready ini sudah jadi. Dan ini nanti ada dua meja produksi untuk dikirim ke luar Jawa. Oke, kembali sini. Pembuatan rapet ya. Nih. Pembuatan rapet sangat bagus. Kayu juga halus karena sudah dibubut. Oke. Nah, sekarang dibuka motifnya. Ini loh motifnya. Dalam satu cetakan ada empat seperti ini. Ini aja. Bagus kan? Dalam satu produksi langsung jadi empat simping opak. Kalau yang atas itu kan nanti yang bagian ini loh, begini kan juga bisa. Nah, beritanya dikasih motif. Oke, untuk juragan Neng Norma di Karawang udah ready, tinggal kirim. Dan untuk kamu yang mau order cetakan gue semprong, ekrol gambit gambit simping seperti ini, langsung aja ke Udah Selogam, pisau dapur Kudus, pisaunya Kudus.